Hey guys, welcome back to my channel. Hey channel, hari ini channel ketiga saya. Itu hari ini saya pengen masak-masak. Tapi masak-masaknya itu tentang makanan kampung yang dulu banget, yang sederhana banget, yang pernah dimasak ke ayah saya semasa hidup. Sebab kita dari kecil kan nggak punya ibu, terus apa-apa semua nggak ada yang support. Nah, jadi pas tumbuh besar yang support kehidupan kami itu bapak, dan setelah besar kemudian saya yang support untuk keluarga, jadi kita saling tolong. Nah, di situ di saat saya tumbuh besar dan besar sambil sekolah, saya nggak pernah yang namanya masuk ke dapur, selalu ayah saya yang masak. Nah, tahu sendirilah kalau laki masak ya cincai apa adanya, yang penting rasanya enak dan bisa dimakan oleh anak-anak. Nah, hari ini video tentang masakan yang ingin saya share yaitu tentang itu, yaitu tempe, tahu, terus telur digulai biasa. Nah, gimana cara masaknya? Tonton video kita ya guys, jangan lupa support. Jangan lupa like, subscribe, and tekan tombol loncengnya ya guys. Terima kasih. Mari kita nonton. Nah, ini dia bumbu-bumbu untuk membuat telur, tempe, tahu, gulai, yaitu kacang panjang, telur, tempe, tahu putih, jahe, lemongrass, jahe, daun salam, ini ada terong, terus ini ada bawang putih, bawang merah dengan kemiri yang ada di blender. Di sini ada bawang merah dengan kunyit. Terus kita tambah dengan kara santan yang 200 ml. Oke, lanjut ke proses memasaknya ya guys, stay tune. Pertama-tama kita siapin panci, kemudian kita panaskan minyak. Selepas minyaknya panas, kita masukkan bawang merah, bawang putih, dan kemiri yang udah kita blender tadi. Semuanya ya. Tumis sampai wangi hingga warnanya berubah ke coklat-coklat, ke kuning emasan atau coklat. Nah, udah wangi nih satu rumah. Sekarang kita masukin cabe sama kunyit bubuknya ya guys. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Tambahkan sedikit air. Masukkan daun salam, jahe, dan serai tadi ya guys. Serai. Kemudian kita masukin kacang panjangnya dulu ya, yang keras biar dia cepat lembut. Kemudian masukin terong. Tambahkan sedikit air lagi. Kita aduk dulu ya guys sampai airnya mendidih. A few moments later. Nah, setelah mendidih, kemudian kita masukin telur, tahunya, sama tempenya ya. Oke.
tambahkan kaldu bubuk ayam secukupnya. Garam secukupnya. Kemudian tambahkan santan. Agar warnanya lebih menarik, kita tambahkan sedikit kecap manis ya guys. Kembali sampai semuanya lembut. Nah, udah masak, udah jadi, tinggal dimatiin dan disantap. Oke, ini dia penampakan telur, tahu, tempe, terung dan kacang panjang gulai ala kampung yang sangat-sangat aku rindukan. Pasti rasanya enak dan mantap. Seperti kata Asri, apa ya, yang di TikTok yang lagi viral, dia bilang di tempatku namanya apa guys? Di tempatku namanya tahu, tempe dan telur gulai. Terima kasih buat yang udah menonton. Sampai jumpa di next video. Bye.